Hello gang, kita berjumpa lagi. Okey, sekarang saya dah buka mangkuk kelasnya. So ini wasilnya. Seberapa tebalnya ni? Okey, kita kira berapa mm ya. Okey, sekarang 10 15 16. 16 mm ya. Korang kena cari lah cutting korang lah. Nak boost yang ngam-ngam dengan sub ni ke. Tapi yang penting 16 mm. Okay. Kalau korang dah 16 mm tu, korang pasang je mangkuk casing luar ni, garanti ngam. Okay, pasang. Dia ni F5 nya ngam, semua ngam. F5 nya boost ngam, memang ngam, terbaik dia ladang ni, memang cun. Ok, kita ngam, kita pasang. Ada kat luar. Okey. Okey cun, terbaik. Okey, ya, macam inilah cara-cara dia pasang dia. Lepas ni kita orang pasang ni lah, macam biasa. Pasang spring semua ni. Tengok beza. Yang ni besar, yang ni kecil. Yang besar ni kita letak kat belah skru. Nak pasang tu biar sama rata. Kalau tak sama rata, kena spray keras. Sekejap lagi crack.
tak boleh guna. Oh ni ni ni. Nak pakai bearing ni, pakai bearing yang 125 ya. Tahan sikit. Selalu benda ni kalah. Bearing ni memang kalah. Sebab spring semua keras. Kalau tak keras nanti slip. Yes, terima kasih. Kena cari wasil.